Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha, ya Allah memberi hikmah. Ikhtalafal ulama dalam tafsir al-futuhat, telah khilaf ulama fil hikmah, pada hikmah yang disebutkan pada ayat. Faqala, maka berkata setengahnya iaitu hian nubuwah, iaitu nubuwah kenabian. Wa Ibnu Abbas hial ma'rifatu bil Quran. Abdullah bin Abbas kata hikmah tu ialah al ma'rifatu bil Quran, iaitu ilmu qira'ah lah. Hial ma'rifatu bil Quran, iaitu mengetahui dengan Quran. Ilmu Quran itu apa? Fikih, fiqahnya, fiqah Quran wa naskhih, dan nasakhnya, wa muhkamih, dan muhkam Quran wa mutasyabih, dan mutasyabihahnya, wa gharibih. Kok yang gharib plek-plek dalam Quran disebutlah muqaddamih wa mu'akhkharih, hak di dulu, hak di kemudian. Wa qala Qatadatu wa Mujahid, kata Qatadah dan Mujahid, al-hikmatu, hikmah tu al-fiqhu fil Quran, ialah reti pada Quran. Wa qala Mujahidu, berkata Mujahid, isabatu ialah kena betul, fil qawl pada kata, wal fa'li dan buat. Wa qala Ibnu Zaidin al-hikmatul fiqhu fid din, faqah tu ialah reti agama. Sebab tu banyaklah kata-kata ulama tentang pemana hikmah. Hikmah ni Allah Subhanahu wa taala Tuhan memberi kepada nabi. Nabi ni Tuhan widianya itu ilmu. Tuhan wi nubuwah kenabian, Tuhan wi hikmah, dan Tuhan wi hikmah, Tuhan wi belakalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak sebut tentang masalah hikmah. Di antara hikmah tu ialah bersyukur kepada Allah. Di antara hikmah, kalau kita tengok, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, tu yang baki dalam kalenge orang yang tak pandai baca, tak pandai menulis ni, orang Arab Quraisy tu, rasulan minhum, rasul di antara mereka itu, yatlu alaihim, orang yang baca di atas mereka itu, ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim,
dan dia membersihkan hati-hati mereka itu. Wa yu'allimuhumul kitab, ngajar. Wal hikmah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ngajar kita ada hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan jika mereka itu tu sesat sekalipun sebelum daripada tu. Dan ada tu hasbuk hikmah, makna bersyukur. Hikmah yang paling besar iaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu hasbuk laqad atayna lukmanan la hikmata an ishkur lillah. Sesungguhnya kami memberi kepada Sayyidina Luqman tu al hikmah. Hikmah. Apa dia hikmah? An ishkur lillah. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan itu hikmah sah. Wa man yashkur, dan siapa bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada diri dia, maknanya untuk diri dia. Wa man kafara, dan siapa kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Taala maha kaya yang dipuji. Sebab tu makna hikmah tu banyaklah. Kalau kita manusia biasa agak, orang yang boleh hikmah tu ialah orang yang bersyukur kepada Allah. Sebab tu hasbuk an ishkur lillah, orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang tu orang yang dapat hikmah. Hikmah ni ada setengah ulama beri tarif, iaitu wad'u syai' fi makani, letak sesuatu dengan tepat. Ada sesetengah orang pahal kata hikmah ni, iaitu hikmah tu iaitu kita lembut. Demo pahal kata di antara hikmah tu lembut. Makna hikmah sebenarnya lembut tu di antara hikmah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi takadal halimu an yakuna nabiyya, dekat-dekat orang hak lembut saat ni terdekat nak jadi nabi. Nak ayat kata besar lembut. Tapi hikmah sebenarnya iaitu kita letak suatu wikna tepat. Tepat lembut, lembut tepat, kasar-kasar. Tepat wikna tepatlah. Sebab tu Tuhan sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hendaklah kamu dakwah, ajak orang kepada julek, kepada jalan Tuhan engkau ni bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah situ tu maksud kena ada cara, bukan pergi mono-mono gitu dak. Kena ada hikmah, ada cara, ada witikan, ada cara. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Kalau juga kau nasihat tak baik, kalau kata huduh nasihat tak baik. Mauizah hasanah ni kecek malak. Wajadillahum, dah suruh kalau nak balah, nak batah kak, billatihi ahsan, dengan hak lebih baik. Maknanya kalau nak bahah kak, bahah malak. Jangan duk bahah pasang goge-goge hak mana tak pakai kerja po. Sebab itulah Tuhan kata yu'til hikmata, ya Allah memberi hikmah. Okey, hak pahal agama. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa hak Tuhan nak kebaikan untuk dia, yufaqihu fid-din. Tuhawi pahal dengan agama. Maknanya serah dengan agama. Dia sebut sini, "Yu'til hikmata." Allah memberi hikmah. Apa hikmah? Al-'ilman nafi'ah. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu hikmah ni ilmu hak memberi manfaat, memberi manfaat. Idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, mati putus amalnya san itu, illa min salasin, malaikat dari pada tiga. Tak putus tiga perkara. Pertamanya sedekah jariyah, sedekah yang berkekalan, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, atau ilmu manfaat.
kita mengajar demo manfaat, demo jadi molek, demo juru, demo semaya, demo po. Ilmu itu jadi manfaat. Wapaka awaladin salihin yad'ulah atau anak yang doa kepada ibu bapa. Al-ilmu nafi'ah, ilmu manfaat, al-mu'addiyah. Hak yang memimpin, membawa ilal amali kepada amal. Nah, kepada amal. Ada ilmu kena beramal. Tahu bukan tak wa amada, kena wa amal. Sebab tu Tuhan sebut wa aqimus salah. Hendaklah kamu semua ya. Wa atuz zakah dan hendaklah beri zakat. Warkahu ma'ar raki'in. Hendaklah rokok bersama orang rokok. Atamuruna an-nasa bil birr. Adakah kamu suruh orang dengan kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Dan kamu lupa diri kamu. Wa antum tatluna al-kitab. Kamu pandai baca Quran, baca kitab. Afala taqilun. Maka adakah tidak kamu berfikir, berakal? Sebab tu buat how to hasbuk innal ladzi na amanu sesungguhnya beriman wa amilus solihat. Tak ada kata orang beriman saja, kena ada wa amilus solihat. Wa'adallahu alladhina amanu minhum wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Tuhan janji orang wa amal. Tahu saja tak ada wa amal tak boleh. Nah, orang hak tak ada wa amal tak boleh. Kena batu tu hasbuk innama yakshallaha min ibadihi alulama. Ulama hak yang amilin, ulama hak yang beramal ni. Dah ilmu hak manfaat ada rasa takut. Ada perasa takut Allah. Nah, ya orang beriman yang sebenarnya ya berasa je hati kita berasa siapa piye kena semaya kena gapo kita berasa ke. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya wajilat apabila sebut Tuhan ke dengar ba dengar siapa piye semaya gapo tu wajilat qulubuhum. Ya berasa kenali maksudnya ya berasa kuasa Taala ya Tuhan ni. Nah. Wajilat qulubuhum ya ada berasa je hati. Tu mana tu hasbuk yu'til hikmata diberikan hikmah man yasha kepada mereka yang Tuhan nak. Tuhan nak uji hikmah kepada siapa maka orang tu boleh hikmahlah. Dan tu hasbuk man yu'tal hikmata dan siapa yang diberi akan dia akan mantu al hikmata akan hikmah. Faqad utiya khairan katsira. Maka sungguhnya diberi kepada dia saat itu kebaikan yang banyak. Hikmah ni ilmu. Ada hikmah saat itu, ada ilmu hak tu hawi saat itu kalau orang menego contohnya lah. Eh. Ada cara dia. Gitemung. Hikmah cara saat itu oh wak we menekak. Kaya sekali ke. Tahu cara dia ada hikmah ke bang ilmu hak manfaat kepada dia tu hawi kebaik kepada dia banyak dan orang hawi manfaat kepada orang tu hawi manfaat apa orang rasa bersyukur pasal saya sebut tadi ke walaqad atayna lukmanal hikmata sesungguhnya kami memberi kepada Sayyidina Luqman tu hikmah anishkur lillah. Hendaklah bersyukur kepada Allah. Tu hikmah besar sekali bersyukur kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lillah. Hendaklah bersyukur kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya bekok kaki-kaki. Siti Aisyah radhiyallahu anha mari tanya ya Rasulullah kena buat apa tahun ni lalu takut Tuhan tak apung dosa telah lepas dan dosa akan datang. Nabi tahu afala aku na'abdan syakura maka adakah tak boleh kau tak aku nak jadi orang bersyukur kepada Allah. Aku nak jadi orang bersyukur kepada Allah. Apa yang Tuhan suruh ke apa buat belakang
Nah, cepat-cepat buat. Kena buat, kena buat amal. Nah, syukur dak. Hak tu ke panggil syukur lisan ni. Lu syukur lisan ni, eli syukur dengan lidah. Itu pun dia di orang sebab kita sebut dulu kan, bila kecek je mulut, Tuhan puji ni orang hak mulut dak denyuk sama ni. Ada sebut at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun الآمرون بالمعروف والناهون منكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين dah tu hasbu alhamidun orang ada puji Tuhan semua dah ada hadis kan man sabbah Allah siapa tasbih Allah 33 wa hamid Allah dah puji Tuhan nah 33 wa kabbara Allah takbir besar kata 33 33 fatil ke 99 itu tu 99 nah kama dia sudahkan dengan kelima dah dengan la ilaha illallah wa atamma dan dia sempurnakan dengan la ilaha illallah ghufrat khataya wa in kana mithlu zabadil bahri diampunkan salah dia semua jika supo dengan buih di laut sekalipun. Ha. 33 33 33 lah 100 dengan la ilaha illallah lah. Dan Nabi nak cukup ha hikmah. Nak cukup 100 dengan la ilaha illallah lah. Ha, ya, banyak riwayat. Hak puluh ada. Lepas maya ada wayah 10 15 banyak. Bukan kata 33 ada banyak lagi ada tetap masalah. Tasbih masalah apa ni zikir tu hai azkar lepas maya ni banyak ada 10 pada. Bukan kata tak ada tak ada. Ya panggil zikir ni alasiah. Alasiah ni maksudnya ya luah. Sebab tu zikir-zikir tu hasbu wazkurullaha katsira. Hanalah sebut tu hai banyak-banyak. Tak kira mana banyak dan ikut duduk di mana. Nah kalau duduk setepak tak ada banyak oh. Nah tasbihat sebut pula fa idza qadaitumus shalah apabila kamu selesai sembahyang fadhkurullah maka hendaklah nah ingat tu hasbut tu ha qiyaman duduk wa qu'udan nah bila duduk diri bila duduk wa ala junubihim telah duduk nyengeng tidur tak kiralah fa idza ma'nantum apabila kamu selesai sudah tenang molek fa aqimus shalah maka semaya inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawkuta jadi dan tu hasbut banyak alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tu hasbut fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra banyak ah tu lepas semaya ah tu lepas semaya tu ha man subhanallahi dubarakul dubarakul dubaras dubura kulli salah bahasa gitu basmaye deh bahaya baca wirid lah aurat wa may yutal hikmata siapa hak diberikan hikmah beri ilmu hak manfaat sani faqad utiya khairan katsira maka sungguh diberi kepadanya khairan kebaikan yang banyak orang yang tu hawi hikmah wi ilmu ni tak ada dah. Nah, kelebihan ilmu itu saya sebut kali dengan Tuhan ka syahidallahu annahu la ilaha illahu telah saksi oleh Allah. Nah, dan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu dan malaikat wa ulul ilmi dan orang ada ilmu qaiman bil qist. Manalah nah? Mana kata orang ada ilmu Tuhan nak saksi bahawa tidak ada Tuhan juga. Makna sebut sekali sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu lebihnya orang ada ilmu dan lebih ngaji ke? Tuhan sebut mama kana almu'minun. Tidak ada orang beriman yang firu kafah. Dia bakal nak lari, bakal nak pergi perang belaka. Dah. Tak leh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. وَلِيُنْذِرُوا كَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ datu hasbu jikalau tidak ada segolongan daripada kamu orang yang
duk ngaji dah untuk nak klik wayak kepada orang tempat tadi dia pula supaya mereka takut kepada Allah. Nah, maknanya nak kena ada sekolong orang ngaji sana. Batu besar orang ngaji sana. Dan sebutlah hadis Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi teman salaka tariqan, siapa yang jalan nah satu jalan yaltamisu fihi ilman, dia cari ilmu, sahalallahu lahu, Tuhan mudah bagi tariqan ilal jannah, jalan kepada syurga. Lah apa kita ni mari duk cari ilmu ni. Nah, Tuhan mudahlah syurga gitu. Mudah. Nah, jalan nak ke syurga tu mudah. Tu mana faqat utiya khairan katsira, maka sungguh jadi diberi kepada dia saat itu. Nah, kebaikan yang banyak orang ada ilmu. Ilmu ni besar. Moga-moga orang tak ada ilmu kan siapa sipai untu. Allahnya pengah ya, nak buh klik Allah lama mana. Orang ada ilmu stay fresh tengah je sudah dah. Kenapa tak ada ilmu buat dengan jahil? Tak ada al jahil, orang jahil ni aduh nafsi, seteru pada diri dia sendiri. Tak ada nak seteru orang lain kerana dia buat menyakit sebab dia jahil dia buat jadi menyakiti diri dia. Tak ada buat menyakiti orang lain jadi seteru di sisi-sisi. Dah. Tu jahil tak ada ubat. Dah. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, dak sama di antara orang hak ada ilmu dengan tak ada ilmu? Tak sama. Tu maknanya? Nah. Jadi ilmu sini ni sebut sana itu maknanya ilmu hak benar. Nah, ilmu yang tak kira lah Quran kot yang lain tak kira, ilmu semua tu kebaikan berlaku ke? Limasirihi ila sama'il ila sa'adatil abadiyah. Kerana kembalinya mereka hak dapat hikmah Tuhan san itu ila sa'adatil abadiyah, kepada keutungan hak yang kekal selama-lama. Nah, karena dia kenal sungguh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma yadhakkaru, ya kata fihi padanya khabar mukaddam itu pada yadhak itu ghamut ta asaya tadhak ya tadhakkaru asaya ya tadhakkaru dah ada ta selagi idgham masuk ladza fil asli pada asah idgham fil dzal mana yad yad yatadhakkaru ada ta tu masuk ladza ai yata'idhu yatadhakkaru yata'idhu mana dia san itu ambil mauizah ambil nasihat terima hak orang royak dah mana-mana tidak terima dan tidak ingat dan tidak ambil pengertian illa ulul albab malaikat orang yang mempunyai akal fikiran. Apa ulul albab? Ashabul uquli ialah orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Nah, mana as-salimati yang selasjahtera al-khalisah yang cuci an syawaibil wahm war-rukun ila mutaba'atil hawa. Nah, orang yang cuci semua akal, cuci sungguh ni dia ambil tiba mata. Tapi kalau akal hak turut nafsu, maka dia tak ambil tiba apa? Supaya orang tak ada akal lah orang tu tu. Moga-moga akal dia, fikiran dia, dia tak ada ambil kira apa benda-benda malak. Nah, sebab tu Tuhan kata sini tak boleh mengerti maksud benda-benda orang yang Tuhan sebut semua ni melaka orang yang berakal lah. Habis kata wa ma anfaqtum min nafaqatin istinah semula tu dan apa saja yang kamu infak gapo masan itu min nafaqatin daripada belanja ay addaitum mana apa saja kamu tunai min zakatin daripada zakat au sadaqatin atau sedekah. Zakat ni hak wajib, sedekah san itu hak sunat. Tapi diitlakkan sedekah di atas zakat ada juga. Tuhan sebut innamas sadaqatu lil fuqara
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فالله عليم حكيم. Jadi ada juga satu hasbuk sini tu maknanya sedekah. Bagi hak kita infak, kita sedekah semua sikit banyak. Nah, au nadhartum min nadhrin, atau bagi hak kamu nazah min nadhrin, daripada nazah, fa waffaitum bihi, maka kamu sempurnakan dengannya, dengan mak sempurna bagi hak kita wisani. Nah, sedekah, zakat, apa semua atau nazah, fa innallaha ya'lamuh, maka Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala ya'lamuh, Allah Ta'ala tahu. Nah, tuh. Ada sebuah wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Tuhan tahu semua bagi kita, hak kita duk sedekah semua sikit banyak, sekup dua kup, 100 200. Semua Tuhan tahu belaka. Nazah. Nazah ni tu kena nazah bagi molek ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man nadhara an yuti'a. Siapa nazah nak taat kepada Allah? Man nadhara an yuti'a Allah. Siapa nazar nak taat Allah, fal yuti'hu, maka nak taat kepadanya. Wa man nazara an ya'siyah, siapa nazar nak neraka tu ha, dak fala ya'si, maka jangan dia buatlah, jangan buat. Nah, tak boleh buat. Tu jangan neraka tu ha, jangan buatlah benda saat itu. Bila nazar, tu malah. Tapi nazar ni hukumnya makruh. Hukum asal nazar tu makruh. Sebab apa makruh? Sebab orang panggil kita saat ni, kita paksa diri kita suruh buat. Jadi kita tak pernah dak dengan Tuhannya. Kalau nak buat sungguh tak kena nazar berapa. Nah, nak syukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Kalau sungguh kena bersyukur ya. Kena bersyukur ya. Washkuru lillah. Suruh bersyukur. Anishkur lillah. Tu yang suruh syukur ke? Syukur ni maknanya, bila siar sembuh ke, kita pakai ya. Ini nanti nazar. Nanti nazar baru nak buat. Kata nazar dah buat. Jadi kita ni tu, duk paksa. Nah, tu makruh ke panggil. Nah, asal tapi dan nazar ni tu wajib. Semoga Nabi sebut, man nazara an yuti' Allah. Siapa nak nazar tu nak tu'at tu, fal yuti'hu. Wajib. Kena buat. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Okey, hak sempurna. Nah, ada satu hal. Nah, satu hal sebuah ke inna khalaqna al-insan min nutfatin amshajin nabtalihi waja'alnahu samian basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura imma inna atadna lil kafirina salasil wa aglalu wa sa'ira inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajirunaha tafjira yufuna bin nadri. Okey, boleh makan, minum air pada syurga tadi ke? Nah, yufuna bin nadri, dia sempurna ke nazar dia, boleh nazar pada Allah. Dalam mazhab Syafi'i, bila nazar tak boleh makan. Nah, mazhab Hambali dengan Maliki, boleh makan. Nah, jadi kita ni, okey, kita boleh makan. Dia mau tanya kita itu tak boleh makan. Moga pakai mazhab Maliki lah, Hambali, moga fok kita makan. Moga. Pak orang tu, kita nazar bagi kita, kita sedekah pada bersungguh. Kemudian dia bagi awak lemah, kita sedekah ni, dia semari pula gula-gula kita makan. Tak boleh makan bagi hak kita. Ya tak boleh, ya bagi kita, sah tu. Kena pergi ke demo. Nak pergi dah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ya. Maka mazhab lain apa? Mazhab Maliki dengan Hambali boleh makan. Hak ya wajib nafkah ya bini ya, tak boleh. Dia patut anak ya. Okey, lain apa?
Kau wajib nafkah. Ah, kalau bini yang nazak, ambil abai boleh angkat. Karena abai bini tak ada wajib nafkah untuk laki ni. Ya tok laki, ya bini dia boleh wi zakat pada tok laki sesak. Kan azab bagi tok laki. Bini kaya. Nah. Tapi noya tanazah ni kita apa ni pakai mazhab lain. Sebab kita ni rumah kita ni bakar rabuk tu panggil. Sungguh kata Syafi'i, tapi ada juga masalah-masalah kita duk ngaku-ngaku Syafi'i tapi duk turuk tak ada turuk Syafi'i bab tu. Nah, supaya ngah buka muka. Okey, tino buka muka ni mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh buka. Aurah Syafi'i. Muka dikirakan zina, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Tapi orang Melayu ya orang baik mudah-mudah buka orang Arab. Ya tak apa, fuh dia ya duk gitu ya. Nah, umuh ya tak ada kau ciduk faham situ kau kampungnya. Nah. Jadi orang ni orang Melayu ya tak ada. Tak ada pesen sadis ke apa tak ada. Tak lopak masuk bini dia ke apa rumah. Tak ada punya tudung lah muka. Mananya? Papua. Zahar Syafi'i lah tudung kira zina. Dalam semaya ya, boleh buka. Ulama-ulama Syafi'i tua gitu belakang. Tapi dia panggil orang Melayu kita ni. Hak tu tak ada turut Syafi'i lah. Mananya turut halanya Hanafi. Illa ma zahara minha. Hak boleh buka tu ialah muka dengan penggelangan tangan tu ya. Dah tu tu dalam mazhab Hanafi, mazhab lain, mazhab Syafi'i zina dikirakan perhiasan juga muka tu. Tapi ada bisa kata ha, kau rasa nazar dah nazar. Tapi kena berapa niat lah hati saja dah adi. Oh, nazar. Dah. Waktu pun jadi dah. Muka dia dia mewajibkan atas diri dia. Ha, kalau apa sempurna ngau sabik bagi Allah atasku. Nah, kalau kita aku aku sia aku nak makan kambing. Jadi nazar dah tu. Nah, maka kena makan kambing. Pastu kambing sana itu kita ni tak boleh makan. Buat with demo ya. Tapi orang mau kita baik makan. Buat buat makan. Panggil weh dek adik. Nah, maka tu pakai mazhab lain. Itu. Nah. Eh? Ah, oh, boleh tak apa. Niat atau boleh makan tak apa. Tu mazhab lain. Ya bahu tak leh dia besi lain. Ya ke panggil dah lah bak pun supaya ibadat sebagai apa adalah. Besi-besi tu tak apa. Ya dah hak boleh dah hak tak leh ya dah lah. Ya tengok. Tengok ya tak supa situ tu. Tu. Tu maknanya au nazartum min nazrin atau kamu nazar min nazrin daripada nazar. Nah, fawafaitum bihi maka kamu sempurnakan dengannya dengan ma barang dari fa innallaha ya'lamu. Maka sungguhnya Allah Taala mengetahuinya. Apa mana Tuhan tahu? Nah. Maknanya fayujazikum alaihi. Maka Allah Ta'ala balahkan kamu alaihi di atasnya, di atas bagai. Kita buat gapo atau sarap bosan dengan Tuhan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Huwa khairun wa a'zama ajra. Wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Bagai kita buat semua tu sikit banyak semua Allah Tuhan ni deh. Tuhan tahu nyanyo juga. Wallahu yuridu zulman lil alamin. Tuhan tak ada nak zalim apa kali. Tuhan tahu nyanyo juga. Kita buat gapo. Waktu Tuhan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka gapo hak kita nampak, hak kita buat. Nah. Haluh. Besar biji zarah yang kecil tak nampak ya rahu boleh nampak. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Benda hak jahat pun nampak juga. Maknanya tak ada kena duk serabut apa. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihi Allah. Bagai hak kamu tunjuk, bagai hak kamu tusuk. Semua saat itu yuhasibukum bihi Allah. Tuhan kira belaka. Nah, tak ada lucu sikit pun semua ni tu Tuhan. Nah, tahu semua.
fayujazikum alaih. Maka Tuhan Allah, kamu di atasnya, di atas bagi kamu infak sedekah sana. Dan pahala sedekahnya besar lah, pahala sedekah ni pahala sedekah besar. Sebab apa? Sebab kalau nak mati, kalulah Tuhan wi panjang umur sikit ada nak semaya, nak sedekah. Ya ayyuhallazina amanu, nah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nah, kalau Tuhan tangguh sikit, widah hidup sikit, nah, fa yaqula rabbi laula akhartani, dia kata ya Allah, ya Allah, ya Allah, tangguh sikit apa dah. Tak. Apa ni? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Maka aku nak sedekah, maka aku jadi orang soleh, orang molek. Nah, besar-besar infak, besar sedekah ni tu. Sebab tu tak ada sebut ayat dengan semaya malaikat sebut dengan infak. Dan tu hai sebut orang hak segera. Hak segera tu segera infak, segera sedekah. Tu hai sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan hendaklah kamu segera kepada keampunan Allah. Wa jannatin da syurga arduhas samawati wal ard. Hak yang luah langit bumi sana itu. Wa'iddat lil muttaqin. Hak disediakan bagi orang bertakwa. Siapa bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tu hasbu. Okey, hak gaduh-gaduh tadi hak tu ha. Dok ayat kata cepat-cepat buat kebaikan tadi ke? Siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Okey, hak infak sedekah ketika senang, ketika susah. Wal kadhimin al ghaiz. Dan orang hak kalau dia orang kata huduh apa semua dia soba nah wal afina 'anil nas, dan orang yang apa ni hamaah kepada orang nah tu waktu hasbuk wal kadhimin al ghaiz wal afina 'anil nas wal afina 'anil nas, dan orang yang maaf kepada orang semua saat ini itu orang itu dah orang segera tu has buat ni. Pastu tu has buat nah walladzina idza walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang segera selaginya itu orang yang apabila dia buat fahishah, buat dosa, au zalamu anfusahum, atau dia zalim diri dia, zalim diri dia, buat dosa apa ikutlah, nah zakarullah, ya ingat Tuhan lalu dah, fastaghfiru lidhunubihim, maka dia pun minta apa Tuhan lalu dah, wa man yaghfiru dhunuba illallah, dan siapa lagi nak ampun dosa melainkan Allah, tak ada dah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lepas tu dia tak teruskan dosa dia buat, dia berhenti. Ha tu di antara tu hasbuk. Nah. Tu maknanya fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimin. Dan tidak ada bagi orang zalim. Siapa zalim sana itu? Zalim biman az-zakati, dengan menegahkan zakat. Tak ada uang zakat. Nah. Wan nadhri, dan tidak sempurnakan nadha au bi wad'il infaq fi ghairi mahallih, atau dengan gunakan belanja pada tempat yang bukannya, nah min ma'asillah, daripada maksiat Allah. Duit tu pakar tapi tak ada pakar kebaikan tau, hidup pakar untuk benda-benda maksiat. Tuhan kata min ansar, wa mali dhalimina min ansar, tak ada orang hak tolong. Apa ansar? Mani'ina lahum, tak ada hak yang dapat menghalangkan mereka itu min azabih, daripada azab Allah. Tak ada dah kan Aisyah.
nazak Tuhan. Nah bila dia saat itu tidak keluarkan zakat. Sebab itu sebut wa aqimus salah wa atuz zakah wa rak'u ma'ar rak'in. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Nah. Apa lagi ni? Waktu hasbuk fa aqimus salah wa atuz zakah wa tasimu billah. Sebab itu juga sebut kali zakat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang sedekah juga sebut kali dengan mayit. Datu hasbuk orang infak sama dengan orang yang bangun malam. Bangun tahajud malam, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang infak sama tebuk sebut sekali dengan orang bangun tahajud bangun malam. Itu betul sadaqati. Jika kamu tunjuk apa makna tu berdua itu zuhiru, kamu tunjuk as-sadaqati. Sedekah mana? Ay an-nawafilah. Tunjuk sedekah hak sunat. Tunjuk sedekah hak sunat. Fa ni'imma hiya. Ay ni'imma syai'an ibda'uha. Sebaik-baik benar tu ialah kita tunjuk. Tunjuk yang kenapa malak. Tengok kita dah buat hak sejik baru ni. Masjid Jisdah 2 juta 4 3 malam. Pakak lah ramai-ramai je pakak duk kecek. Neh. Buat hak majlis tu 100,000. Neh. Okey pakak tunjuk. Karena menggalakkan okey pakak duk on masuk orang okay, tunjuk tu orang ni nyok ni. Orang ni congek kau tak leh. Dengar pak lalu asa nak uyat. Tak ada pia tahu sore habuk. Bahkan kita kata on tu molek kan tak ada pia tahu. Neh, tapi kita demo goyak nama ada biar tahu apa kali. Banyak orang sudah 50,000 sore ada. 30,000, 40,000, 1,000 dah. Masuk duit. Bukan kata kecek dah. Bukan kita ni tak tahu siapa. Tuhan tahu. Fa innallaha ya'lamu. Tuhan tahu dia. Neh. Ah banyak orang kaya belana lah ni ke. 1,000 dah. 50,000. 10,000, 10,000 tu belana-lana. 5,000, 3,000, 2,000. Kau buat majlis tu, orang ranong. 10,000. Ranong tu. Kena buta pedak. Tak tahu tapi ya. Sejik majlis ni. Tunjuk. Pas tengok aiboh. Pas kata, ada orang yang turun bareng ke pejabat kak berakuk orang lain pun nak duduk tak boleh. Neh. Fok-fok besar-besar Allah-Allah terlepas ni. Dan nak apa nak duduk tak boleh. Moga-moga budak-budak akan duduk giwi ni. Nak giwi turun berah turun apa dulu pada tua-tua lagi. Tak boleh duduk tua-tua turun datang. Neng lepas serah. Kau-kau-kau-kau pakai keli dah. Bakat turun bih. Pada mata ikhlas syukur sok kira. Itu kira orang sesok boleh makan dulu. Orang susah boleh makan dulu. Oh tu hati dia. Ah nanti ikhlas tak ikhlas nama wi. Orang lapar punya kat dah. Wih waktu kau pergi dulu orang okay, boleh makan apa siap elah. Nah, duk bah 2 3 hari payah nak makan kecil nak berak apa tak leh. Ni lah makan wih apa siap lah kau siap dah. Hukum ikhlas tu yang tu hai buku ya. Ni ada orang hak menetai pula duk buku ramai ya tu. Wah, apa dia mau cuma rupa orang tu wih orang boleh kenyir dah tu. Dia mau ada boleh kenyir sekop. Tak ada boleh kenyir semakok sepinggir pun tak leh lagi. Nak orang hak dia mau pergi sana tu duk buku ramai apa orang kenyir dah aja. Satu hari yang tu hai. Nah, kita nak kena fikir molek ke panggil. Jangan nak fikir balik tak molek. Ikutlah demo buat bagai molek belaka. Haremu dengan Tuhan tu suku haremu. Haremu tu tak ikhlas tak boleh demo. Haremu ikhlas boleh demo. Lepas tu kalau demo tak ikhlas buat orang lain tak turun mari sebab demo tu padah juga. Nah, yo padah wanyuk kita tunjuk kau orang tu. Narik, narik. Siapa kau orang-orang kaya kau kapung nak tak boleh kira tengok. Pakak pergi beli bagai muak kereta-kereta pergi bagi. Nak duduk tak boleh sungguh. Malu. Awak kaya ke apa-apa. Kan ada duit dah sikit. Eh tak ada wipo kita. Ni memang kata tengok. Lepuk. Ya ok lapar. Dah tergelar lebih dah. Kita dah tak tahu lagi. Pada motor orang kapung. Maka ada sokong kita. Sebab tu kita kaya. Siapa pria lah kita ni kena balak lagi. Ha? Pakak turun berakuk lagi. Ha? Habis.
Tolong bakak berakuk mari dah lah ni ada apa. Ya gini ya panggil kata-kata tu. Ya gini nemu ada kerja. Pada kerja tu lah ni tu bakak ada waktu turun lah bakak tolong pergi mari lah. Tapi tekah nak turun lalu tu dia tak ada kerja boleh turun lalu dah. Pak warung-warung tu ya tak ada apa fak ya. Nah warung ni masa Nabi lagi fak dia dulu. Ahlu Sufah ni 400 orang duduk ke masjid Nabi tak apa pak ya. Buku ya dah akak umur orang duduk pikuk kalau jamelan ni kak usah umur orang. Nak usah umur orang berlaku. Ya tak ada apa eh. Ya sebab tu ya suruh waru tu. Tu apa panggil innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Tu apa panggil orang muda hak Tuhan. Tunjuk Tuhan orang muda beriman pada Allah. Wazidnahum huda, Tuhan tambah pertunjuk pada fakir. Tuhan tambah apa fakir boleh tolong dulu pada orang tua. Ah, tu dia. Bergaduh berakuk tahu hak tua tak leh duk lepas ke. Kak turun be. Ah. Yang mata boleh 20 buku tak sorang. Ah, setahun kada habis sungguh begitu. Dah. Bah 50 kilo 100 kilo ne boleh dah habis lagi begitu. Kalau tiga beranak. Dah. Ke sadeng tu pula oi 40 kopi tahu. Ha huh, muka pakai wui tak apa wui kau banyak tak apa kau ke ni. Wui banyak tak apa kau ke. Dah kerana iya tu wui bagai tu molek. Kerana apa? Kerana bagai sana itu ke panggil iya tak kena eh. Kau duit. Isak habisnya beli tu kalau itu terosak ke apa waktu nak makan nama pula. Kena kita pula pergi cari. Ke dia. Ni wui berah ke sadeng pe tu tak punah belaka. Kalau wui kem toh tu punah juga. Buat tujuh tak nak buat tujuh lama-lama ni kecaya ke sadai boleh pakai apa bila-bila. Nah apa poso ni. Alhamdulillah. Tu cara dia panggil. Itu betul sadaqat. Nah. Sebab tu kok kapung misalnya mau pagi. Kita puluh kuning. Ini lima kuning. Ini puluh. Pakata orang hak tu tua lah tu. Oh, lain bohok kaya lain. Tak ada kita puluh juga. Ya tak boleh kalau orang. Nah. Satu cara dia bagi. Pasal dia. Kalau tak mainlah tu nanti ikhlas. Ikhlas dia orang tak tahu sekau. Nah, tengok nak bila sejik je cekok. Bo. Ikhlas ke takut orang gari. Kreh. Apa lima kau? Mau tunjuk bab tu. Tak apa lima kau. Tak nak susu ke tak apa. Malu. Nah, apa lima kau ke? Kalau tak ikhlas apa duit tu dia mau nak duit ke anak dia mau pun tak ada. Tak ada telitah apa. Tak ada minyak pala apa. Kata-kata. Nah. Batulah. Ya suruh, suruh. Itu betul sedekah tu ya. Kalau tunjuk sedekah fa ni'mah ya maka itu molek nah. Molek apa wak wi orang lain saat itu. Berasa nak sedekah juga, bukan mudah nak wak orang lain berasa ni. Nah. Tu. Oh, dok wak hak sujud tu duh, hak masuk. Masuk duit supaya dengan hujah. Masuk. Kok 100 200 anak gecek puluh kok 15 kok anak gecek po nung kok 1100 Allah fak kita ni dok wak cekak dah baterai dah dah jamiah ulama ni 2 juta 2 juta 4 juta dah boleh malam 3 malam tu 3 malam tu 2 juta lebih dah apa dah lah dah tak ada habis po pak kita gi semua free belaka tak ada minta apa sungguh kau dok gi wak dalam mana semua tu billahi taala. Nah, anak apa ni pedah ya ada setengah-setengah dia mau tak tahu lah kita royak. Semua hok warung-warung cucuk hok kita dok wak itulah. Tak ada biar apa. Nah. Tu kan anak apa ingat tolong masyarakat. Lepas tu mujur kak ya ada ceramah ikan fok demo. Jadi demo boleh make hok ceramah tu. Lani kok kau wijat tutup kami. Fok kita itu itu email kena panggil. Kok sejik-sejik apa orang nyanyi ke fok-fok ceramah ni. Dan menurut tolong masyarakat banyak. Nah, panggil kok sejik apa dah. Dah kok sejik lalu jadi. Ha? Dah. Ni pakak berhenti habis kok nyanyi ke fok demo. Dah. Nah, demo pun duk tolong masyarakat banyak cekak dah. Dah. Kita tolong demo atik. Panggil ceramah. Takut sejik orang okay, 100 okay, tak apa. Hok panggil besar-besar tu. Hok tu tak leh. Kan takut demo takut cuk tak kita buat tak apa.
Ya gikato kalau jadi fokmu. Ah, ya mai mereka tu. Buat mereka tu kelobi fok kita. Padahal ada sereh bopeng. Maka kelobi ya kula tu takok semua itu masuk gau. Apa kira tengok masuk gau ada biar ada sari betul sih. Hidup mereka tu tu. Nah. Pak ni dekat poso ni, dekat poso ni dia panggil orang ni kena bugah juga. Nah. Kena ceramah, kena ngajar, kena gapo tu. Karena banyak orang-orang tak tahu nak buat gapo le poso ni. Hak pandak ok saja ya. Maya-maya pada pandak lagi. Nak baca tu baca ni potok reti. Hai hak tak tak sungguh lah. Tanya ustaz. Nak niat, niat qada baik no. Ni dia tanya kita lah radio tu. Kita dok ngajar. Niat baik no, niat dok reti. Apa? Apa itu? Kena kita kena royak wajib atas kita je kita kena carok dia. Eh. No ya lah ya dokti. Pahoi ko kapong ni hok ti tu tengok maya raya tu guru dulu ke. Tu ime royak anak kali maya raya. Royak takbir apa kali niat lah ando kan ya wak kali ke terlupa bi. Dah jadi kita ni kena royak sobo yo ke kapong hok. Hok demo ngaji demo wak kerja pagi pagi demo kerja tu angkat ter. Ngaji pun tak ada ngaji dengar hok royak gitu. Maka hok tu tu kita panggil nah, untuk mengajar ceramah apa? Untuk hatu tu. Pas hatu kalau tak ada suka-suka tak hari. Nah, pas dia nak reti pun bukan dia nak reti banyak fak dia nak wisah tu ya dulu mula-mula ni. Maya sah poso. Nah, maning tak reti lah lagi. Allah reti. Nah, sebab itulah. Tu nak mana? Entu budus sadaqah. Jika mereka tunjuk sedekah ai an-nawafila hak sunat-sunat fa ni'ma hiya maka itu hak paling baik ai ni'ma syai'an ibda'uha sebaik-baiknya sesuatu tu ialah tunjuknya wa in tukhfuha dan jika kamu sembunyi ai tusirruha mana tusuk tak royak ha waktu tu hal fuqara dan kamu memberinya akan orang fakir fa huwa khairul lakum maka itu lebih baik bagi kamu min ibda'iha daripada tunyuknya wa ita'iha dan memberi akan apa ni nak sedekah tu al aghniya'a akan orang kaya nah ah tu maknanya kalau wui orang fakir maka lebih baik daripada apa ni lebih baik tusuk sembunyi. Nah. Kalau wis dekat sunnah ni tu pada dekat sejek ke apa semua ni wui wui kenapa? Nah, ada pada dekat nak wui orang fakir maka tusuk sah sebab tu ada ulama Azhar menghukumkan kita wui orang sesak tak boleh tunjuk tak boleh hukum ramah. Karena sesak ni ke aib malu ke? Nah. Tokoh kita sesok pun kita ada maruah. Tok silah dia mau kata dia mu sesok tu kita murih. Belah kita sesok pun tapi kita tak ajar juga. Sebab tu ada setengah ulama kata reh. Deh tapi jamelan nak apa tak leh tak tunjuklah tu orang. Okay. Dua kali kita tunjuk satu nak wei orang. Okay. Lain. Patu pula nak wei orang okay, pakak wei dia pula. Sebab tu pedah tu dak dalah. Tapi sedekah ni banyaklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan supaya kita israr iaitu kita sembunyikan contohnya ada sebut sab'atun yudhilluhumullah tujuh orang yang boleh duduk di bawah bayang arash Allah subhanahu wa ta'ala nah fi zillihi pada bayang arash tu ha yauma la zilla illa zilluh pada hari yang tak ada bayang di antaranya rajulun tasaddaqa wa akhfah. Di antaranya seorang yang sedekah dia sembunyi hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh hingga tidak diketahui kirinya apa hak diinfak apa hak disedekah oleh kanan ada sebut tu sebab tu ada kelebihan dia ada kelebihan masing-masing lah nah. Amma sadaqatul fardi ada apa sedekah fardu zakat contohnya atau sedekah fitrah contohnya fal afdalu maka hal lebih afdal izharuha ialah tunjuknya tunjuk sedekah fardu liuqtadawi supaya ditirukan dengannya supaya nak wiyah orang turuk nah ah supaya nak wiyah orang turuk tu sedekah fardu zakat terah ke apa
Wali Allah yuttaham, dan supaya tidak dituduh. Demo ada kita demo tu wiro kiye zakat. Ah, kau demo tuduh. Wa ita'u hal fuqara'i fuqara'a muta'ayyinun, dan memberinya hak fardu sedekah fardu al fuqara'a aka oge fakir tu muta'ayyinun fardu ain wajiblah kita kena pada fuqara. Nah, masakin fuqara ni oge sesak sungguh ge panggil. Oge hak perlu 100 ke 300 hari contohnya boleh satu ke ya. Dah duit ada sungguh satu ke orang makan po. Beli berah apa, cupak apa-apa lah. Dah beli ikan, beli kapal pula, anak lagi. Satu yang boleh. Ada remok kerja, ada 150 kok sehari. Anak baik murah. Aduh, nak pergi makan apa. Dah, fukarok lah tu. Fukarok. Orang fakir. Orang miskin, orang miskin sana tu. Banyak. Nah. Hak 100, hak yang nak 300, ya boleh 200 misal. Tak cukup 100 ya. Dah, orang panggil masakin. Kira cukup makan tak cukup makan. Okey tu ada tanah. Tapi tanah tak ada kosong situ, ada tanah popi duit ada. Sesak fukara. Tapi tekoh nak makan tak ada sana itu. Tapi boleh jual lagi kira re. Ha? Ada saya dah tengok sana itu ada kata kalau tak ada bagai kalau tak ada hasil ke apa kita akan miskin. Tolak demo boleh jual 10 juta dah. Jual sebitu nak ke tak? Oh tu. Tu. Pasal sesak. Pasal wei. Boleh kata alis suku kira tapi sawi wi gapo jual alis kepi tu eh pak tu nak pakai tak ada nak taruh anak tak tahu mano halu nah Allah ha. Tapi kalau orang masakin ni orang dodo ada mutu dah kata tapi tak cukup lah sebab tu hasbuk amma safinatu ada pun perahu fakana kelima sakit. Maka adalah perahu itu bagi orang miskin. Ya'maluna fil bahri, duk kerja la laut. Nah. Fa aradtu an a'ibaha, tu khadir kata aku nak tebuk. Wa kana wara'ahum adad. Lepas ada tu malikun ya'khudhu kull safinatin ghasbah. Ada raja nak ambil perahu fak-fak laku sana itu. Hak jalan molek. Raja nak apa ambil jadi hak yo. Dah jadi orang miskin jalan kereta, jalan mutu boleh. Mana tahu miskin lagi tak cukup. Nah, jalan mutu je boleh jalan. Tu hasbuk kata perahu saat itu. Orang buat kerja lelak tak ada perahu kan. Perahu tak jalan orang tapi miskin. Fakana terima sakin tu saya kata. Adalah bagi orang miskin. Mana tahu orang miskin ni bukan kata nanti tak ada perkara dah. Ada mutu. Duk motong dah tapi tak cukup. Miskin. Nah. Haa. Ah. Wa yukaffiru damu kifarah iya. Nah. Ya kata sininya yaitu wa yukaffiru ankum atah badanu pada ya'lamu han itu. Nah. Ya sebut atau atas sidu badah huwa khairul lakum wa tutufu wa tutu hal fuqara fa huwa yukaffir atau khairul lakum yukaffiru maka ia mengkifarakan boleh juga situ. Nah ya kata bil ya'i hal ka ada yukaffir makru'an bil ya' baca yukaffir bi wa bin nun nukaffir ada juga hal ka ada yukaffir majzuman jaza bil atfi dengan ataf ala mahalli fahuwa di atas tepat fahuwa deh fahuwa khairul lakum ada nun tak ada apa juga wa marfu'an dari rafu' al istinaf dari rafu' di atas istinaf boleh juga jaza apa tak apa baca yukaffiru wa yukaffir boleh juga
aikum daripada kamu min sayyiatikum. Ana min ba'di sayyiatikum tuhai kifara daripada setengah kejahatan kamu. Dan dosa-dosa lah. Wallahu dan Allah Ta'ala bima ta'amaluna khabir. Dengan bagai hak kamu dok buat tu khabir mana alimun bibatin. Tuhai tahu hak sebelah dalam. Ka zahiri supah hak lek zahir. La yakfa alaihi syai'un minhu. Tidak sembunyi di atas Tuhan sesuatu pun daripadanya, daripada mata malun saat ini. Teh, asitulah. Ya Tuhan kifara, deh. Sudah koh gapo semua kifara. Kifara ini tukar kejahatan saat ini. Atau apun jadi kefarah, jadi apun dosa. Apa kejahatan hok telah buat dah saat ini. Walamma mana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka itu dulu deh. Tafsir ni sedap dia. Ngaji tafsir. Oh, itu ada bisa nak ngaji tafsir. Kak klebi. Tafsir ni dia panggil ngikut Syekh Sayyid Alawi ada sebut. Nak ui hati lembut dua. Iaitu kena ngaji tafsir dengan hadis. Nak ui hati lembut. Nak ui sego. Ai moga gak masa Nabi ke. Sahabat saat ni tu boleh. Boleh lembut hati tu kerana Quran ada turun tu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila baca Quran ni tu wa iman bertambah. Kita tak sempat tambah iman. Tafsir nak ngaji, kalau ngaji tak jauh saja. Nang ngaji tafsir. Tafsir deh nang ngaji sokmu. Sokmu. Bukan tengah ngaji kena ada sokmu. Hak lain tengah ngaji. Tapi kau panggil tafsir ni kena ada sokmu. Sikit apa? Muka Quran ke? Kalau tak ada Quran ke ada apa lah hati? Ada apa kago? Nabi. Nabi ada lah hati kena ada Quran. Dah baru kita serah. Ah, tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau apa dah main? Apa? 155. Iradat dah ke? Masirul iradatil insaniyati amama iradatillahi jalla jalaluh. Masir. Tepat kembali iradat manusia depan di hadapan iradat Tuhan. Maknanya adakah masir yang tepat kembali, maknanya kita nak letak di mana iradat kita dengan iradat Tuhan. Adakah bila Tuhan saat itu, bila iradat, nah adakah berlawan dengan iradat Tuhan, iradat kita? Iradat Tuhan ni kita kena ngerti, kata satu, iradat Tuhan ni mutlaqah. Mutlak. Apa makna iradat mutlak? Iradat Tuhan sana itu bila Tuhan nak sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak sesuatu, Tuhan boleh buat lalu dah. Nah, bila Tuhan menentu sesuatu, maka tak ada lagi. Tak ada lagi benda yang boleh menghalangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu an yahdiyahu, maka siapa hak Tuhan nak tunjuk kepada dia, yashrah sadrahu lil Islam, Tuhan buka hati dia untuk Islam. Waman yurid an yudillah, siapa hak Tuhan nak menyesat, nah yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tuhan buat hati sempit susah nak terima benda benar. Kadzalika yaj'al Allah ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Dah balah itulah Tuhan sempitkan di atas. Tuhan turunkan azab di atas orang yang tidak beriman. Nah. Jadi maknanya bila Tuhan nak, Tuhan nak sesuatu, maka tak boleh buat apa dah.
Support juga kita ni kalau Tuhan nak. Wa may yudlilillah, siapa hak Tuhan menyesatkan dia, famalahu min had. Maka tak ada orang juga nak tunjuk dah. Tak boleh nak tunjuk perkara dah. Nah. Cuma hak kita ni nak ayat supaya ayat minggu lepas. Iradak hak ada kita ni itu iradak hak Tuhan wik kita. Hak Tuhan pasal kita. Pasal dah dah pasal dah. Tuhan masuk ke dalam tubuh kita. Iradak ni ni tak ada belaga sikit habuk dengan iradak Tuhan. Kerana apa? Tekoh Tuhan pasal dulu tu. Tuhan nak, Tuhan berkandak dan Tuhan beriradak. Tuhan menentu bahawa dia memberi iradak kepada kita. Wui kita boleh pilih ikhtiar apa saja kita nak buat. Tuhan naklah tu dah. Asal tekoh Tuhan nak buat manusia tu, Tuhan telah menentu dah, kata Tuhan nak wui. Dia saat itu boleh buat apa hak dia nak. Nah. Ah tu. Walaqad waktu Tuhan sebut kan? Dalam surah yudabbiru al-amr minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun dhalika 'ilmul ghaib wasyahadah dhalika 'ilmul ghaib wasyahadatil 'azizur rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin thumma ja'al apa ni walau syi'na situ walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau Tuhan nak, Tuhan kata la ataina kulla nafsin hudaha, kami boleh wi pakai di wala belakang pertunjuk. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi Tuhan telah menetuduh kata Tuhan nak. Nah, penuhkan dalam neraka tadi itu. Okey, tak boleh tadi. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum mayunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Tuhan telah menentu kata Tuhan nak azab wei kafir. Tapi walau syi'na, kalau kami nak la ataina kulla nafsin, kami boleh buat jadi molek belaka, dapat petunjuk belaka. Ada salah apa? Tapi Tuhan telah menentu kata Tuhan nak wei kita tu bebas. Nak sebab tu for hodo wa dosa wa apa? Wa wei penuh, tak sadar tak ada apa. Nak buat mana mau? Nak berzina, nak mengaruk, minum arak wa lagi. Tapi kena ingat molek. Nah. Tapi nak dak ali tu hak dak nak. Ya nak. Teh, ya pilih. Ya pilih. Tu hak tak ada suruh tu, tapi ya pilih mek. Apa kata dia nak akik tu hewi muka bebas. Tu hewi belakang yang buat apa kan. Jadi boleh bagi orang yang masuk lah. Ada. Tolong jahat kerana tu hewi nak uwi dia bebas. Kerana tu hewi nak terah dia. Tu hewi tak ada nak tolong dia. Sepuluh yang masuk berasa tak ada nak tolong dia. Eh. Hak ni masuk kelah tak boleh buat apa kata. Masuk lah kelah. Berasa tak boleh buat. Tak boleh buat hari tu tolong ke? Tak ada nak tolong apa dia? Teh, tak ada tolong. Kerana preso ke? Preso. Ada preso tak lagi tolong? Teh, tak ada tolong apa? Dia nak buat diri yang belakang. Lepas dia niru. Niru hari tu kita pergi. Kita tak ada tolong apa dia. Kerana kita we bebas dia ke?
Tuhan wibah kepada kita. Kerana apa? Karena Tuhan wibah itu, karena Tuhan nak taklif, nak tutup. Nah, nak tutup, nak suruh. Tuhan sebut atiu Allah wa atiu Rasul. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man yuti' Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa taat Tuhan? Jadi Tuhan suruh taat. Suruh taat Tuhan. Nah, ha, kalau kena kena bakat ke apa tak nak taat taat ke apa ni dak kena bebas ni suruh tu. Jadi Tuhan, supaya kita royak dulu, iradat kita dengan iradat Tuhan tak ada belaga sikit habuk. Kerana apa? Kerana ketika Tuhan nak buat manusia tu, Tuhan telah menentu bahawa, dan Tuhan telah menentu, dan Tuhan telah berkanda bahawa manusia saat itu bebas. Boleh buat belaka. Boleh buat belaka tu, Tuhan ui kepada dia sifat iradat. Kalau nak buat maksiat, boleh. Nak buat to'ak pun boleh. Kalau dia buat maksiat, dia buat to'ak, mana Tuhan nak juga. Kalau buat maksiat pun, Tuhan ui dia bebas juga. Karena Tuhan nak terah dia, nak uji dia, kata dia nak to'ak, tak Tuhan. Tuhan nak kot tu. Deh, sebab tu tak ada belaka apa. Eh? Sebab tu tak, ia tak lepas dari kehendak Tuhan kita. Tak boleh lari pada kehendak Tuhan tu. Masa saya nak umagi di Syam, kau masa ta'un, nyakit ahiwa, nyakit kipuk. Teh. Lepas tu Abu Ubaidah, saya nak umar nak tu baik lalu ke. Muka nyakit ta'un ni supaya kau wik lah. Eh, bakal nak lari tu baik. Abu Ubaidah kata afiraran min qada illah, nak lari pada qada tu hai. Kadang-kadang Sayyidina Umar kata bohke firaran lari min qada illah pada qada tu hai, ila qada illah, kepada qada tu hai. Qada tu hai, kalau kita tu baik ke tempat selamat, ya tak kena menyakit qada tu hai. Kalau kacau di situ kena lah. Bukan qada tu hai tu kena, ya ada nyakit situ. Kalau kita pakai ubat sembuh. Kalau kita tak pakai ubat, kau matilah kita je. Deh, qada Tuhan juga dia tak pakai ubat tak sembuh. Qada Tuhan belaka. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. Kalau mu Tuhan tak boleh tubik daripada Allah Tuhan. Tubik eh. Nak tubik tak boleh kita duduk dalam Tuhan. Tak boleh nak lari. Tuhan with dia bebas boleh nak kek, nak nama, nak menegak, nak apa boleh berlaku. Bukan kata kek saja nak menegak, nak cuah boleh berlaku. Kapanya? Ha? Tuhan telah menentu dah. Tuhan dah menentu, ha? Tajizi kodai telah menentu bahawa yang nak wih manusia tu bebas. Sebab tu tak berlaku tu, tak berlaku ke ibu. Dengan iradat kita ni. Lepas tu dia pilih. Perbuatan tu hewat belakang. Ni, tak. Kita ni bukan kata kita saja tu hewat belakang ni. Langit tu hewat, bumi tu hewat, angin. Kalau kita nak suruh oksigen tu hewat. Langit, bumi tu hewat, upuk nasi. Kalau kita tubuh kita, jari kita tubuh tu hewat belakang. You nak lari tak? Lepas semua urat-urat ni tu hewat belakang. Kita boleh tunjuk. Okay. Kapa semua tu hewat belakang. Nah. Lepas tu, hak salahnya, gain sana itu, Tuhan we boleh kita pilih. Dan Tuhan we kita boleh pilih. Pilih tu biar, pilih tu kita tu. Pilih. Pak kata kita pilih nak kek. Ah, hak sorang nak kek lah jebuk. Tuhan we ya boleh kek. Bi izni. Dengan izin Tuhan, tenaga orang yang Tuhan buat tangan semua, dia boleh kek. Semua alim mulu. Lepas tu pilih tu hak tepat salah tu, pilih apa? Kalau mu tak pilih tu, tak pilih ke? Mu pilih tu. Bawa tu pilih tu, nak wi jadi uji ya, jadi gapo boleh lah ya, nak buat gapo. Kalau boleh kerak tu tidak biar apa maksiat. Tu ha nak uji tu. Jadi perkata nak pilih ni, perkata nak ke ni tu ha. Wi boleh ya pilih. Pilih tu bangai ikhtiar. Pilih tu bangai iradah. Pilih tu panggil al-azmu, panggil azam. Pilih tu panggil al-qasdu, lagi tak dalam ba'akidah. Pilih tu. Tuhan sebut Al-Quran,
Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Tuhan tak ada ambil denda dengan bagai. Nah, hak dia bersumpah la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, hak lara orang Arab sebut wallah wallah tu. Walakin yu'akhidhukum, tetapi Tuhan denda bima kasabat qulubukum, dengan bagai hak lara hak kita duk, hak kita duk sia-sia ke, tak khabar apa, tidur tak bangun subuh misal, hak tu tak ada nak apa hak tu dah. Tapi hak Tuhan ambil, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tapi mung tak bangun subuh ni mung ngelai ngelai timu selimut cik dah. Patut pula mengelai, ngelai mek gak makan, mengelai ke zina, mengelai buat maksiat. Pia tu mek wak tu mung wak kan dak apa hati mung. Hati. Ya tu dia kan tu kata nak uya bebas tu. Dak tu hem netu kata ya sadi tu boleh. Boleh bebas, boleh wak belako tu. Tuhan netu kata dia sadis bebas, tapi kalau Tuhan netu kata dia boleh pilih mana-mana. Apa kata dia pilih ya akik sadis tu, bila ya akik pun mana kata netu lah tu. Karena ya hari tu dia pilih. Dah. Sebab tak ada kan tu kau yang nak pilih baik, kau yang nak pilih adik eh. Tak ada rasa apa. Tak ada bakat apa kan, kau boleh pilih. Kalau dia tak saya beti, tak saya pakai, tak apa. Dah. Dah. Tu deh. Sebab tu ada orang tanya pula, apa? Tuhan tahu tak ada bahasa ke? Tahu kata orang tu ahli neraka, ahli apa semua tu? Ulama jawab, ilmu ni takluk ya kasyaf. Takluk dia hanya iaitu kasyfun. Iaitu menerangkan. Ia tak ada takthir, bukan sifat takthir. Bukan wi wi kesai ke apa tak. Bila bukan sifat takthir, mana tak? Tak ada bakat pokal kau. Pahaya kata kali gitu Tuhan menentu dah dengan iradah. Ah, tak kau tu pula. Tuhan menentu iradah ni, kita juga kata Tuhan menentu iradah dan Tuhan menentu juga. Kata dia saya boleh pilih. Lepas tu orang tanya lagi ulama walahano eh. Suk katu ya tak boleh hurai. Lebih ada tu tak anak lah. Kita patut juga jadi final lagi tu tahu tu eh lah tu. Dan suka. Kalau boleh kat cekorek lagi pun suka tu juga. Duk mesti ingat tu. Moga bukan kita ulama besar tu jawab tu nyok tu ya boleh hurai. Nah. Lepas tu kaduk ganggu lagi hak tu hai lagi nanti jumpa kat tu hai sendiri. Lepas tu ganggu nak ganggu tak boleh suka tu ya. Tak boleh kira. Dah. Iradat ya jawab lah tu, ilmu ya jawab lah tu, hak kita dengan hak tu hai jawab seperti kita jawab tadi. Tak kat tu ya. Lepas tu nak kita boleh, tengok ada tu tak boleh dah. Kaca kita temu. Dah. Temu selera api kita. Dah. Jadi kita tak anak lah ya tu. So, tu Syekh Sa'id Ramadan Buti, dia kata hak dia boleh hurai, nyanyi. Dan mazhab ahlu sunnah wal jamaah lah tu. Eh, nak lebih pada tu saat itu kita tak tahulah. Hak lagi pada tu. Sebenarnya kesimpulan semua tu dok leh Tuhan belaka. Nak lagi tak leh. Hak tu. Dok leh Tuhan tu belaka. Tapi hak setengah dok kata, hak dok sebut kata Jabariyah pada batin ahli sunnah dan zahir hak tu dak. Ngikut Syekh Sa'id Ramadan Buti ni tak ada tak ada. Bukan tak kena tu. Eh. Karena nak kata Jabariyah tak ada Jabariyah apa? Tuhan ada bahasa apa? Cuma kita ni kalau Tuhan nak wui kita saat ni nak wui kita yang dibunuh rusak tu boleh. Sebab moga kuasa dia semua. Nah, kalau kita sebut afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala afaman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Tuhan nak eh? Wa man yudlillah fama lahu min had. Supaya okay, Tuhan nak say, maka dia sesak mata dah. Waktu tu eh. Pahaya ada beza banyak dengan suruh, dengan redha, dengan iradah, dengan gapo. Nanti tengah jiripan ni pada dekat kecek ha ni ini tak ada bukti baca sikit. Nah. Wal ana ya kata sikit deh. Kalau tak aja langsung dia hurai minggu nak hurai ni pula. Jadi tak akan susu. Wa qad alimna, kita telah tahu bi anna Allah bi anna iradat Allah taala, dengan bahawa iradah tu had mutlaqatun mutlaqah. Mutlaq ni mana tak terikat gapo. Penuh. Wa kamilah la sukurna.
wa salihatul litta'alluqi bi kulli al-mumkinati, dan dia saleh, boleh bertaluk dengan tiap-tiap benda mungkin. Taluk tidak taluk. Taluk ni ulama kita talabu as-sifah amran zaidan alal qiyami bizzat, alau ala mujarradil qiyami bizzat. Tutup sifat akan satu perkara akan sebagai tutup yang lebih di atas mata-mata duduk di zat. Mata kita ada takluk, takluk ya tengok. Nah, telinga takluk dia mendengar. Mulut takluk dia rasa makan mamuh. Kaki takluk dia berjalan. Nah, tangan takluk dia ambil contohnya. Ada mata tak nampak, orang panggil tak ada takluk. Ada telinga tak dengar, orang panggil tak ada takluk. Ada saja tu. Takluk-takluk tu maknanya telinga ni atau mata ni. Nah, dia ada tutup sifat, tutup mata akan sesuatu. Kau tengok. Tutup tu hal lebih daripada duduk dengan zat. Bukan lebih daripada semata-mata ada. Kalau ada saja orang panggil tak ada takluk. Duduk saja mata, duduk celek, melek, tapi tak apa. Telinga ada ke apa yang besar pun kerja. Tapi tak dengar apa. Abang kita ada takluk. Nah, mulut pun ada tak boleh dinyupa. Abang kita ada takluk. Takluk tu ada tugas dia. Dia bertugas. Boleh berfungsi. Bahasa Malaysia kata berfungsi. Main ngafok kita hurai tak tahulah takluk. Berkabung ada-ada. Nak hurai tak temung. Ada seorang yang hamba Allah Ta'ala mari tanya saya. Kita ada hurai takluk gini. Mari tanya. Apa-apa? Ayah tak. Masa pelik ya ta. Kita duk hurai lah. Kita pelik apa? Nah. Pelik ya ta duk hurai wasa tak. Ai talabu sifah amran zaidah duk main tu. Kita apa kita ayak? Dak halah ni dah. Kita duk ayak dia ya ta kena bahas sekali ya ta kena kena pergi jumpa tutup guru hak mama kita ni. Nah. Tak apa tak ada apa. Pasti tak ada apa lah muka sama kenal belaka. Tapi nak ayak ta kadang setengah-setengah dak reti lagi takluk. Ada juga tak reti apa mana takluk. Duk hurai cekak dah nak murid macam ni. Nah, takluk-takluk ni sepuluh kita dah royak ni. Ada mata bukan ada saja. Tuhan ada sifat berterak bukan ada saja dah. Ada telinga bukan ada saja. Ni masalah kau umur kita ni. Orang panggil masalah fiqh. Banyak juga masalah tak tu bukan duk royak orang-orang ngaji setengah tu duk jawab dak kena banyak juga. Sebab apa? Sebab panhala ni nya bila masalah baru, ya kita tak ada rojok, kita arak hak baru, hak ulama-ulama baru. Jadi kita duk hurai sendiri, tak ibarat ni kena tak gini, ngabagain semua. Tu, duk jadi masalah lah ni. Sebab tu lah ni tu kalulah budak-budak hak ngaji pondok lah ni, boleh ngaji luar negeri tek molek. Kalau duk main rumah saja masalah. Oh ya sungguh dilah taala. Hak tu duk wi ayat tak mana tu ada-ada tu. Duk hurai tak mana. Karena apa? Karena ya suk kat kita. Kita rumah sama kita dah. Kita tak ada tubik, kita tanya orang luar. Lepas kita kata, kita ada tubik, tak leh. Malam nahu, malai salahu syaikhu, syaitan syaikhu. Kita dah gaduh-gaduh nak jadi syaitan ni, karena kita tak tahu. Kita tak ada tanya orang luar. Fasa'lu halat zikr, in kuntum la ta'lamu. Dia ada misal saya dah tengok. Ada setengah. Duhurai. Jual mas sore. Dah. Jumlah masyarakat ni, jumlah ulama tu tak leh. Ada setengah rumah kita ni, saya dengar tak. Jumlah masyarakat saat ni tu boleh kerana jual dengan duit. Bukan jual mah sama mah. Benda gitu tu duk silap lagi. Sebenarnya, yang mah ni, ya yadan, biyadan mislan, bimisleng. Ya kena terima lalu eh. Apa kata syarakat tak leh tu. Bukan masalah mah sama mah. Jadi, setengah-setengah, pokok kita ni duk fatwa tak. Umum kita ada fatwa kata boleh. Adalah ulama kata boleh. Ini bukan atas rasa yadam-yadam tu. Bukan atas ada mislam-mislam kata kena mah sama mah tu. Duit dengan mah boleh bukan salah tu. Masalah ada ulama seperti Syekh Ali Jumaah contohnya yang kata boleh. Boleh sana bukan sebab tu, sebab dia kira kata dah jadi silah, dah jadi barang. Supaya dengan barang ke lain sana itu. Bukan kata kalau kira dengan mah mah salah sarah. Mah sebab mah ni kena selalu dah. Kena bayar lalu. Tu bagai-bagai hok. Banyak. Pasuk puang ha duit butuh ni.
Nah, semua ulama Arab fatwa lah oleh semua dah. Tapi mau kita kan apa kalau kita gi ukung kita sendiri, kita baca itu pakai oh lah ni. Tengok tarikh semua. Padahal bila kita rojok kepada ulama-ulama besar negeri Arab tu, oh ulama Arab semua baik lain beda. Ini benda sini dah jadi masalah mau kita ni. Karena kita tak ada gi siapa, hok tepak, hok pocong lagi. Ah kita suk atau mau kita ni kita rasa suk dah, tak suk. Ilmu ni mana nak gesuk mah kita, kita orang Melayu. Dah orang Arab banyak lagi ulama-ulama besar. Dah sebab itulah learning tu kita menggalakkan budak-budak baru. Dulu tak ada apa lah, masa dia kita boleh pandang remote tu juga. Tapi hak learning tu tak boleh duduk lah pas itu. Ada situ tu selagi habis orang kurang pay lagi. Ah. Dua tu baik hukum lah mana. Ani benda-benda ni lah terakuk. Takut. Kena rojok kita sah baru-baru ni. Karena hak lama tak apa. Hak maya tak apa. Hak maya tak salah ni batal ni tak batal. Eh? Icap. 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 Tak agak ni? Tak nampak. Itu suaita mandi kita sah-sah. Si icap? Ay naji? Nah, tu lah. Kita jaga orang-orang kata icap. Kita jaga ni. Kelawar lah. Ah, si icap batal maya. Ada. Eh, ha. Tidak ada. Supah tak boleh belakang. Supah tak boleh belakang. Ya, tak tahi ni tak boleh belakang baik ni. Ya, supah tak tahi uri. Tapi, tahi icok hari itu, nah, hak duk kata ulama tak boleh, tahi buah-buah tu umumul balwa. Tak umul balwa, dia jadi balor. Nah, tak boleh sapu sekor ya dua ekor. Eh? Tak boleh. Boleh sapu dah. Ya sute-sute burung ni kok mau habis. Sepemekah eh, panjang. Bucu tu tak burung aja. Ah, jadi tak ada kena hilik je. Apa panggil balwa dimaaf, bukan tak najis, tapi dimaafkan. Dimaaf tu tak serupa dengan kata tak najis tu. Kata tak najis tu tak boleh tapi dimaafkan. Boleh. Dimaaf saja ya. Dia boleh elak kena elak. Maaf tak maaf. Dia cak. Nah, ada tiga ikut. Bidah poh. Eh? Oh, tu kena lawa tak boleh? Tak apa. Tak. Baca sikit baik. Biar habis sikit baik. Fakaifa natasawwaru an takuna lil insani aidan iradatun ila janibiha. Maka bagaimana kita nak gamar bahawa ada bagi manusia itu juga iradat ila janibiha, kepada di tepi iradat Tuhan. Mana pula kita nak kata ada iradat kita? Waqad alimna bi barahin at-tajribati wal musyahadah. Sesungguhnya kita telah tahu dengan dalil-dalil cuba dan tengok annal insana, bahasa manusia yuridu wa yakhtaru. Kita nampak jelas kata orang okay, dia pilih. Yurid mana ya nak ya makan wa yakhtar, dia pilih ketia fi kathirin min sulukihi, pada kebanyakan perangai dia wa tasawwurati, dan tingkah laku dia. Fama maunu fama naw hadhihi al iradati, maka apakah jenis iradah ni wa haqiqatiha, dah hakikatnya. Bal mal masih ma masiruha, apa hujung jatuhnya fi jambi iradatillah, pada nisbah iradat Tuhan. Dok di mana kita ni? Wal jawabu, dah jawab. Anna Allah azza wa jalla, bahasa Tuhan. Ha ni sini baik. Lamma khalaqal insana, tata kalau Tuhan buat manusia, aqamahu, Tuhan pasang atau Tuhan jadikannya, Tuhan dirikan manusia ala nauain, di atas dua jenis, minal harakati wat tasarrufi, daripada gerak dan penggunaan. Nah, amma ahaduhuma, adapun salah satu pada kedua, fayastawi fihil insanu, maka sama padanya manusia, masairil mawjudatil ukhra, serta benda-benda ada yang lain, min hayawanatin wa jamadatin, daripada menatih-menatih dan benda-benda kerah, pebatu, apa-apa. Wa nabatin tumuhi wa aflakin falak, boleh bita harakatin kosriyatin, ada gerak-gerak hok kena bangkap, hok terpaksa, jadilah tu. Wa wadhaifa aliyatin, dan ada tugas-tugas. Laisa lil insani fiha, ia tidak ada padanya
bagi manusia ayyukas bin au masyiah. Ada juga usaha, tak ada usaha, tak ada benda, tak ada boleh nak ke apa. Penguak ngawa. Ada wa ngangur apa orang. Ngatu. Kita tak ada boleh capo apa. Mata kita dah klik mata kita tak ada fikir apa, tak ada kuasa ada apa kagali. Dah, perut kita ada siapa pergi ekor belah kelong tak royak le. Royak lalu dah. Ah, semua tu adalah hano tu. Tu noya atau perbuatan bagi ada dua. Pertamanya hak kita tak ada boleh capo. Yang keduanya hak kita boleh capo. Nah, lahna kaharatin numuwi hak tak leh ni. Supo dengar gerak-gerak subuh apa kita kopsa ko tua. Wa ma yatba'u da bagi hak turunnya min quwwatin daripada kuat. Wa syibin syibin tu umuda wa dha'fil muh tua. Wa kal wilad sebab anak wal mauti da mati. Wa kal infialatil mukhtalifati dan infial emosi bagi emosi ni perubahan sepanga ucap takut neh apa tu pula nak murih marah min hubbi daripada kasih wa karahiyah dah benci wa jau'in lapar wa adshin dah go wa khaufin takut wa faz'in kejub semua saat ni tu balah ana ani ada kat ni dulu wa amman dam uthani wallahu alam. Ah tu dia ni baru masuk beh. Ah ni enggak apa lagi. Baik sungguh hak ya ni. Baik. Tapi akhir sup pun hak gitu suka Tuhan juga. Monggo hak Tuhan belako ke. Mana nak lebih dah Tuhan. Dah. Alhamdulillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sahbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ulumun nafi'a warzaqana wasi'a amalan salihan tamahbulan wa musalatan damin musluqatin min khurrazuka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa sahbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.